based on performance tonight ya. Dua nama yang menurut Anda tidak aman. Whitney dan oh Jodie, benar Jodie ya. Whitney dan juga Gea tidak menginterpretasikan liriknya dengan baik. Satu Whitney, satu lagi menurutku Gea. Pertama adalah Whitney. Yang satu lagi Gea. Whitney. Yang kedua Gea. Kevin, Whitney, Maria, dan Glenn. Lima finalis berada di posisi tidak aman untuk malam hari ini. Kamu ini bagus. Kamu kayak takut. Kemarin kita bilang kamu adalah yang paling tidak siap ya. Hari ini kamu berbanding terbalik dibanding kemarin. Congratulations. Finally, ini dia Whitney yang ditunggu-tunggu. Kamu punya semua bahan itu, ya kamu punya semua bahannya itu, cuman kalau di memasak itu kamu kadang memasaknya enak, kadang kamu gak tahu mau kemana, jadi kadang-kadang rasanya gak nyampe, terus kadang bagus gitu. Glenn, selamat kamu lolos! Whitney, mohon maaf kamu tidak lolos. Oke, aku harus membungkuk terus. Berjuang ya. Juri bilang apa dengar? Nanti nggak ada lagi yang mainin wetboard tuh. Jangan nangis dong. Kalau Juri apa kamu dengar? Lati soalnya lagi soal ya. Idong. Soal dan perasaan. Kamu mau ninggalin aku, terus aku sekamar sama siapa? Iya, terus siapa nanti yang aku marah-marahin kalau kamu biar tidur? Menjadi yang terkecil bukan berarti kamu gak dianggap. Yang terkecil itu, gonna be a star, sometimes, oke? Okay? Jangan pernah menyerah. Apa yang juri bicara tadi betul sejirang, apa yang juri bicara tadi benar. Mungkin jadi masukan biar Maria kedepannya bisa jadi penyanyi muda yang apa ya? Yang hebat. Amin, bye guys. Sama nanti bantu beta paru semprot. Sampai nanti bantu beta untuk semprot, ah? Iya. Lu berapa susah lu menangis dan lu menangis. Tambah ya makan. Oh my god, apa yang menetes? Beta tahu lu susah menangis dan lu menangis, Luna. Karena soal terbaik, tunjukkan orang-orang yang pernah menjelala. Akan rindu sekali. Lu tuh terlalu sangat luar biasa. Whitney, I love you. Aku selalu akan jadi fansmu dan kamu adalah adik terbaikku. I love you. Ada Whitney, kakak sayang dan adik. Tiap hari adik sakit, kakak yang tolong terus, kakak yang obati adik. Kakak sedih sekali, maksudnya adik pulang malam ini dan ketua berada di terbaik. Sebenarnya kakak sayang sampai hati buat kas tinggal Whitney. Tapi Whitney, kakak yakin Whitney bisa jadi seseorang yang lebih besar di luar. Ini cuma kompetisi. Fans aku Whitney Sia dan Whitney Official. Mohon maaf kalau Whitney belum bisa lanjut.
Tapi Whitney janji ini bukan akhir dari karir Whitney. Kedepannya Whitney akan mempersiapkan banyak hal untuk kembali buat kalian. Semoga kalian tetap menyayangi Whitney seperti pertama kali kalian kenal Whitney. Dan I love you guys. I really really love you. Thank you buat dukungan kalian selama ini sampai Whitney bisa berada di sini. Sudah sangat hebat untuk sampai posisi ini dengan usia yang muda tapi kedewasaan yang sangat matang. Sukses terus buat Whitney, sayang kakak akan tetap dukung adik. Gak mau ketemu dia ini. Aku bisa nangis kalau ketemu dia ini. Gak mau. Main ke Ambon, kita antar ke Lubang Buaya, kita antar ke tempat-tempat wisata. Sudah janji ke Bali bareng-bareng nanti, atau buah bareng-bareng kakak Kamona. Apalagi Jogja, kita punya tempat trip banyak, oke? Okay. Yang sudah janji harus tepati, betul. Bali, Manado, Jogja, Ambon, mana lagi? Karimun Jawa, oke? Okay. Paris, kata bikin itu jadi kenyataan. Beta harus sekolah, kakak harus jaga impian di sini. Beta impian akan berhenti. Beta akan. Ikuti terus keseharian para idol. Shononae. Saksikan Idol Banget setiap minggu jam 2 siang.